Islam dinasihat agar tidak menunaikan kewajipan zakat di saat-saat akhir bagi mengelakkan berlaku kesesakan di kaunter-kaunter zakat. Kita langsung ke Kompleks Islam Putrajaya bagi mendapatkan perincian tersebut. Silakan Azlinah Nordin. Ya, bagi menangani kesesakan yang mungkin berlaku, Masjid Putra Putrajaya mengambil inisiatif menyediakan beberapa platform bagi memudahkan proses pembayaran zakat. Sambutan yang diterima di kesemua platform tersebut amat menggalakkan. Di Masjid Putra, untuk tahun ini seramai 6 orang di kalangan kakitangan Masjid Putra yang dilantik sebagai amilah untuk menguruskan kutipan bayaran zakat fitrah. Jadi kaedah yang digunakan di Masjid Putra adalah kita ada 3 kaedah lah. Yang pertama kaunter drive-thru ataupun pandu lalu, kemudian kaunter secara bersemuka dan juga bayaran secara online melalui imbasan QR code lah. Jadi kita kaunter beroperasi bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang. Manakala pukul 6 sehingga pukul 10 malam tu adalah kaunter secara bersemuka lah. Selain kaunter pandu lalu, pelbagai platform pembayaran lain turut disedia Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, antaranya ePay Mawib, Snap and Pay, eWallet Boost, JomPay dan juga melalui laman sesawang Pusat Pungutan Zakat PPZ. Memang ia amat memudahkan dan dapat mempercepatkan lagi macam kita lagi kerja site ke, kita mungkin lagi cepat pergilah. Tambahan pula sebagai satu langkah terbaik daripada pihak Mawib kan, Jawi, untuk mempermudahkan lagi pembayaran zakat ini. Alhamdulillah dia memudahkan daripada semua urusan. Kira-kira tak payah turun. Tak payah turun sekejap je tak lama pun. Lepas tu kalau tak bayar 2 minit pun berapa, pembayaran pun senang. Lafaz pun sekejap je, dalam kereta je. Hari raya bagai tiada erti. Itu yang digambarkan oleh anak-anak jalanan yang tinggal di kawasan Jalan Chowkit di ibu kota. Hari kemenangan itu yang sepatutnya diraih meriah dengan aktiviti kunjung-mengunjung hanya dilalui seperti hari-hari biasa. Wartawan Syuhada Hashim menyediakan laporan ini. Jalanan yang hidup serba kekurangan di celah-celah ibu kota Kuala Lumpur merupakan ujian untuk kita semua. Bagi pengasas pertubuhan jejak jalanan, Azhan Adnan, yang lebih mesra dipanggil Abe, rasa kasihnya terhadap warga Chowkit tercetus apabila hatinya tergerak untuk memberi bantuan makanan kepada golongan gelandangan 2 tahun lalu. Bermulanya mencari orang-orang yang susah dulu. Bagi makan je. Habis bagi makan selama 3 bulan. Habis bagi, habis balik. Non-stop lah selama 3 bulan tu non-stop. Sehinggalah habis rasa terpanggil untuk mencari tahu apa masalah warga di sini. Maka habis jumpalah masalah tu. So, apabila habis jumpa, habis rasa terpanggil untuk berusaha membantu. Semampu yang abang boleh bantulah. So kalau tengok kepada media sosial abang boleh tengok abang bagi bukan setakat makan. Kita bagi tempat, orang kata kalau sebelum ni bilik sangat tidak selesa. So kita selesakan. Dengan bantuan media sosial, usahanya mendapat perhatian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Inisiatifnya untuk menaik taraf bilik-bilik sewa warga di sini disokong dengan suntikan dana Mawib bagi menyediakan kehidupan yang selesa kepada mereka. Setakat ini, 9 bilik telah dibersihkan dan diberi kelengkapan asas seperti katil dan tilam baharu, kipas dan langsir. Abim merancang untuk menyantuni 30 lagi bilik yang benar-benar daif di Chowkit. Syukur Alhamdulillah, saya ditemukan orang yang hebat macam Abim ini. Bukan senang nak dapat. Tapi Alhamdulillah saya syukur lah. Abis pun banyak bantuan orang macam ni. Jadi sukarelawan ni kita bagi orang, hati kita senang. Hati kita gembira tengok dia orang senyum dengan hari nak raya ni kan. Kita nak bagi duit memang kita tak mampu. Kita mampu bagi tenaga je. Itu pun dah syukur lah. Chowkit Road.
Setiap kali Abel turun padang mengagih bantuan atau meninjau keadaan anak-anak jalanan ini, beliau akan siarkan secara langsung di media sosialnya. Ketika itulah bantuan demi bantuan tiba daripada pelbagai syarikat, NGO dan orang perseorangan di lokasi bagi menyokong usaha murni Abel yang mengambil cakna kehidupan anak-anak jalanan. Menjelang Aidilfitri yang bakal tiba, terukir senyuman di wajah anak-anak ini apabila diberikan baju dan duit raya serta barangan dapur kepada keluarga untuk menyambut raya dengan lebih bermakna. Dikala kita beraya di kampung halaman bersama dengan keluarga, agaknya di manakah mereka beraya? Dikala kita menikmati juadah hari raya seperti ketupat, rendang dan juga kuih-muih, apakah agaknya juadah yang mereka makan di pagi raya? Dalam keterujaan kita untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri, jangan kita lupakan nasib mereka di sini. Marilah kita sama-sama titipkan doa agar mereka dapat menikmati Hari Raya dengan lebih bahagia daripada sebelumnya. Salam Aidilfitri Mulia, saya Syahda Hashim, Laporan JAKIM untuk RTM. Selain badan bukan kerajaan NGO yang menyalurkan bantuan bagi anak-anak jalanan, buku Jalanan Chowkit juga mengambil pendekatan sama bagi menyinari Aidilfitri pelajar-pelajar mereka. Menurut pengurus fasiliti Muhammad Afiq Muhammad Rozi, lebih RM20,000 diperuntuk untuk pemberian pek Aidilfitri hasil sumbangan masyarakat serta tajaan beberapa institusi swasta. Bantuan ini semua akan diajukan kepada 82 keluarga yang berdaftar dengan perusahaan syarikat. Mereka terdiri daripada anak-anak yang tidak boleh masuk ke mana-mana sekolah. Mereka adalah stateless children dan juga ada juga keluarga-keluarga daripada golongan miskin kota lah, yang mana mereka, anak-anak mereka boleh masuk ke sekolah tapi mereka datang ke perusahaan syarikat untuk hadiri kelas tambahan. Kita percaya dengan bantuan kepada keluarga dapat memastikan perkembangan anak-anak ni dengan lebih baiklah. So kita mengharapkan juga anak-anak ni semua dapat beraya dengan lebih meriah sama macam orang lain, tidak ada diskriminasi. Pek Aidilfitri terdiri pelbagai bahan mentah seperti ketupat nasi, daging mentah, cili, bawang dan sayur-sayuran bagi persiapan hari raya. Untuk memeriahkan lagi suasana perayaan, pelajar-pelajar di sini juga turut mengambil inisiatif menghasilkan pelbagai aneka biskut untuk dijual sebagai raya gift box. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kami tinggalkan anda dengan bingkisan ini. Assalamualaikum. Kami dari Seksyen Berita Awal Semasa bahagian penyiaran JAKIM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.